got this passion, and it's burning deep inside of me. And this time, no, no, not gonna settle for anything less. Craving a life that I've never known. And now is the time to find the love that I've always been looking for. I guess I'm just so searching. No, not looking for no part-time thing. I guess I'm just so searching. No, not looking for no part-time thing. Señores, señores, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel ya. Hari ini gue bakal kembali lagi menghibur kalian ya. Kita, oh iya, gue mau mengucapkan selamat yang Waisak ya. Selamat hari Waisak semuanya ya. Dan yang puasa juga, biar semuanya lancar semangatnya semuanya sampai Lebaran nanti ya. Amin amin amin. Yang di sana di rumah kalian nontonin aja, biar terhibur semua. Kalian di rumah aja PSBB, biar gue, Henry dan Ben yang menghibur kalian. Oke, yang penting kalian stay safe semua. Oke, hari ini panas banget anjrit ya. Gue lagi berteduh sebentar. Gue bakal bahas sebuah mobil kecil tapi gila tenaganya ya. Bisa dibilang ini mobil kenceng juga ya. Lu mau tahu dong mobilnya apa dong? Nih, mobilnya. Lah, bro. Lah. Lah si kampret, mana si kampret? One eternity later. Lah, 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 lah. Mobilnya mana? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Tolong orang nggak, bro? Anjir, ditipu gue nih. Ah, nih, 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 nih. Kemana aja? Gue udah begini, kagak ada mobilnya. Nih, lihat nih. Balik lagi bersama gue dan Henry ya. Lu lihat tuh, En. Sapa dulu dong. Hah. Silo ya. Silo banget. Sini, 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 pindah. Ah. Kembali lagi bersama gua dan Babon. Hari ini kita mau bahas Mini Cooper S CCW. CCW manual. Manual. Ini warnanya chili red namanya chili. Ya, chili red, bukan chili-chilian. Bukan chili-chili, chili-chilian di kota. Em, gua mau tanya, lucu-lucuan dong ya. Nah. Menurut lu, chili-chilian kalau naik motor gimana? Ayo. Ya biasa. Yang ciri khas chili-chilian kalau naik motor gimana? Biasalah. Gimana? Bonceng tiga. Gitu. Boncengnya tiga chili-chilian. Itu udah pasti banget di OI. Gak pakai helm, chili-chilian ya. Hari ini balik lagi bersama En, lu ngucapin Waisak lu. Selamat puasa, men. Hari Waisak buat yang merayakan, beribadahnya online aja semuanya ya. Yoi. Terus yang puasa, yang puasa. Buat yang puasa, kuat-kuat perutnya, nahan lapar. Nah, perutnya doang, bro. Nafsunya juga, bro. Nafsu, iya. Nafsu nggak boleh ya. Nafsu boleh, jam 6 ke atas. Jam 4 kunci lagi. Ya. Enggak ada bercanda, bercanda. Bercanda. Ya udah, En, hari ini langsung aja kali ya. Iya. Sikat ya. Ini Mini Cooper JCW tahun 2012 warna chili ya, JCW Cooper S ya. Ya 2000 ya, ini yang ini 1800. Benar ya sih? Ya 1800 ya. Keren enggak? 1600. Oh, 1600 yang zaman dulu ya. Zaman dulu tuh 1600. Kalau untuk tipe yang sekarang itu semua 2000 rata. Ya. Jangan malu-maluin baju lu gitu lah. Baju udah mini. Harusnya gua ganti ya. Bagong. Bukan mini lagi. Sue. En, nilai berapa, En? Dari tampilan? 9. 9. Gila. Ini standar gak sih, En? Kalau gue pribadi, gue paling suka Mini terakhir model ini. Oh, yang ini yang lu paling demen? R56 ya? Ya, R56 kan. Kalau yang udah model F, kalau menurut gue udah terlalu
gede ya? Udah bukan mini lagi. Iya, yeah, agak lebih gempal dikit. Iya. Yeah. Panjangnya lebih panjang, lebarnya lebih lebar. Lebar. Terus modelnya pokoknya udah kurang mini lah kalau menurut gua ya. Lampu jadi, juga beda soalnya ya. Kalau menurut gua mini yang ini yang terakhir yang model paling bagus lah. Yang R56 ini R56. Ya. Oke. Boleh kita bahas ya, langsung kita bahas dari model mana ya? Main belakang, main depan. Belakang itu. Main belakang. Oke, R singkat dulu N belakang kan. Mobil ini full original ya, cat luar dalam. Menurut gue sih mobil ini yang keren itu manualnya. Walaupun orang pada bilang, wah zaman sekarang mah udah gak zaman lah pakai manual. Orang udah matic semua, udah tinggal pedal shift doang, balik lagi ke manual. Cuman ya itu dia, di saat zaman udah matic semua, udah pada pedal shift semua, lu pasti bakal kangen bawa mobil manual. Kecuali si Babon tuh, dia gak bisa naik mobil manual. Dulu nggak usah dibuka kartu ya, kagok gua ini nggak bisa naik mobil manual. Tapi seru banget, mobil manual tuh seru banget, maksudnya lu bisa pindahin gigi, ada koplingnya. Unit Cooper SJCW ini yang manual itu cukup jarang ya, Bon? Dikit banget, cukup jarang ya. Iya, jadi bisa dibilang mobil ini udah kilometernya dikit terus manual, mobilnya jarang ya. Bisa jadi salah satu option lu buat investasi kalau misalnya lu mau koleksi gitu ya. Apalagi lu bisa stay mobilnya di kilometer yang rendah, ya mungkin bisa jadi naik harganya. Nah, model belakangnya begini ya. Ciri khas mini dua warna. Bon, lu jelasin Bon anak mini. Iya. Tuton ya. Nah, tuton selalu. Warnanya apa namanya? Chili red dia. Nah. Warnanya atas selalu warna apa? Ini bawah warna apa? Terus, itu selalu. Apa yang spesial Bon dari misalnya kan mini kan ada Mini Cooper S. Cooper biasa sama JCW kan? Sama JCW. Bedanya yang biasa sama yang JCW itu apa? Kalau yang biasa itu dia beda, otomatis sudah pasti beda di bumper. Ha. Bumper belakang tuh semua pasti biasa, beda. Kalau lampu model sama. Warna two-tone juga sama. Yang bedain tuh kadang-kadang stiker juga harus ada. Kalau yang tipe biasa tuh belum ada stiker. Jadi stikernya walaupun cuma stiker doang, tapi itu membedakan. Terus kayak emblem John Cooper Works itu juga belum ada. Knalpot kalau yang biasa tuh cuma satu. Kalau Cooper S sama JCW Cooper S itu dua selalu. Dua gitu. Lubangnya selalu lubangnya selalu dua, kalau yang itu satu lubang doang dan di sebelah kanan. Kalau yang itu dia di sini ya, kalau perbedaannya. Terus yang unik tuh lampunya di belakang satu doang, kan lampu mundur ya. Iya. Lampu mundur satu ya. Kalau yang Morris dulu punya lu satu juga atau dua-duanya? Dua-duanya. Ya. Oh, berarti yang sejak R ya, tipe ya. Yang dari cuman, dulu cuman, itu ya. Cuman kan dari Audi sama VW Golf juga sebelah doang ya. Kalau lampu mundur dia cuma sebelah doang. Oke. Nah, kalau misalnya dari ini performance-nya berbeda enggak dengan performance yang biasa? Beda dong. Kalau misalkan tipe yang biasa, Cooper yang biasa kan itu HP-nya masih 160-an. Kalau yang Cooper S itu 190-an, kalau yang ini JCW udah 231 horsepower ya. Dia perbedaannya jauh. Makanya ini kenceng banget. Kenceng ini. Ini standarnya aja kenceng larinya. Bisa di remap lagi, bisa lebih kencang lagi nih. Tapi ini standar ya? Standar. Ini standar. Full standar. Cuman kayaknya knalpotnya doang yang ganti ya? Iya, kayaknya knalpot nggak mungkin begini setahu gua. Knalpotnya dia ada ganti, cuman standarnya masih ada. Oke. Okay. Cuman yang punya mobil ini memang demen suara kenceng. Nah. Yang unik tuh, kalau menurut gua En, yang unik dari tipe JCW sama tipe yang biasa, itu knalpot bisa disetting. Jadi kalau lu mau di JCW tuh, dia lu harus ada dimasukin ke komputernya, plug and play gitu, itu lu bisa ngatur knalpotnya. Jadi kalau lu masuk komplek atau masuk perkampungan, lu kan kadang-kadang nggak mungkin suara gede. Lu bisa atur suara halus, diem. Kayak Valvetronic. Yeah, kayak gitu. Model begitu ya perbedaannya. Dia. Tapi dia khusus JCW. Dari semua model mini Bon, yang mana yang lu suka Bon? R53, R56, R50, sampai F sekarang tipe F. Gue sih demen pribadi yang tipe F. F. Karena lu demen yang F. Iya, soalnya kan gue badan gede, gue menyesuaikan. Kalau ini kekecilan. Iya, kekecilan kalau gue. Kayak tapi gitu. Kan lu demen tuh di dalam nempel-nempel gitu. Kalau bawanya cewek, kalau bawanya cowok jiji. Nempel anjing. Bawa mini sama cowok terus abis olahraga ya. Iya, aduh. Lendir semua lengket gitu kan. Aduh anjing, kayak bos. Iya, kayak sebelahnya bawa ikan dong, ikan nempel ikan gitu. Nah, kita lihat nih belakangnya. Wah, apaan tuh, En?
Oh ini spare partnya, yang kemarin. Oh. Spare partnya yang nah, ada modifannya. Ini lo bisa lihat John, kalau mobil masih low kilometer tuh, joknya aja masih perawan, kayak nggak pernah didudukin. Hmm. Ini ya masih bagus semua ya. Bagus semua. Ini kilometernya 12.000, 12.000 doang. Kita ke samping ya. Samping sini. Nah, pun lahin pun lo bakal. Kaca selalu ya, dia nggak ada framenya. Jadi untuk di tipe Mini Cooper tuh selalu dia nggak ada framenya. Kalau untuk yang tipe Countryman, Clubman, pokoknya sama 5 door itu semua ada framenya. Tapi kalau yang khusus yang 3 door JCW, pokoknya yang dua pintu begini dia nggak ada, dia frameless semua. Kalau JCW dia ini ya, ciri khasnya ya, pasti ada side skirtnya ada JCW. Pasti, ini. Pasti ada JCW. Terus di situ ada tanda tangan John Coopernya. Kalau ini joknya khusus JCW atau Cooper? JCW beda lagi. Kalau kayak gini JCW. Kalau ini JCW. Kalau yang biasa satu dia warna. Beda satu warna doang. Oh, berarti kalau JCW itu dua warna joknya. Dia ada bahannya kayak bahan kain sama sampingnya itu kayak bahan kulit ya. Yes. Terus kalau ini dashboard. Dashboard perbedaannya dia JCW itu setahu gue cuma beda ini. Hmm. Selalu kalau sama yang Cooper S yang biasa itu dia ininya warna hitam doang, kalau ini kan ada aksen. Tapi kalau untuk yang sekarang dia ada lambang bendera Inggris, dia nyala. Dia nyala lampunya sesuai lampu nanti di situ. Ada kayak ambience light-nya itu. Ambience light-nya betul. Terus kalau misalnya gua mau nanya apa ya, gua jadi lupa. Kalau Mini Cooper tuh selalu jeleknya kalau menurut gue ya, ini pribadi ya, dia old fashion. Manual, dia enggak ada enggak ada electric seat. Itu jeleknya menurut gue. Kurangnya lah, kurangnya doang. Kalau ini Mini Cooper dari dulu ciri khasnya bulat-bulat semua ya. Selalu bulat-bulat semua, dia punya ini sampai speakernya juga bulat-bulat semua. Yes. Memang dari dulu dari Morrisnya dia emang ciri khasnya bulat-bulat semua. Morris juga bulat ya? Bulat ya? Sama aja semua ya. Terus dia emang punya ciri khas speedometernya itu di tengah taruhnya. Buat sebagian orang sih emang susah liatnya, cuman ya itu ciri khasnya mereka. Jadi dari dulu memang begitu. Terus duduk di belakangnya sih gua nggak muat. Apa? Nggak muat gue. Nggak muat ya? Nggak muat duduk belakang. Bener-bener lu duduk depan harus nempel sini kaki lu, itu baru gue muat. Tapi kalau untuk ukuran begini, mungkin gue dibilang belakang agak kengkang gue. Kalau panoramik, semua ada panoramik? Ada. Cuma kalau yang di Cooper nggak ada. Cooper yang biasa. Cooper biasa. Cooper S sama Cooper S JCW ada. Wajib. Terus, apa lagi nih yang spesial? Velg standar, dia velg beda. Kalau misalkan tipe biasa sama tipe yang Cooper itu, Cooper S biasa, ini velg nggak ada tulisan John Cooper. Cuma untuk yang tipe sekarang dia hampir kurang lebih hampir sama, cuma beda nggak ada lambang emblem doang nih. JCW ya? Ya, kalau yang biasa nggak ada, kalau yang JCW pasti ada tulisan. Dari depan Bon, apa yang beda ini? Dari depan lampu semua sama. Nah, yang kayak yang gue bilang tadi kan, ini stiker tuh kalau misalnya di Cooper yang biasa nggak ada stiker ini. Jadi polos. Iya. Ini pun nggak ada. Ini bagian buat ini exhaustnya. Ya. Ini apa namanya? Udah kayak GP ya berarti. Yeah. Nah, ya. Kalau JCW sama Cooper S dia pasti ada. Ada beginiannya. Cuma kalau yang tipe yang Cooper biasa nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Kalau lampu overall sama lah. Udah lampu putih semua. Mungkin kalau yang Cooper biasa itu dia non turbo soalnya. Non turbo ya. Kalau dia kan ini kan logikanya buat narik angin doang. Ngedinginin turbonya. Ini gunanya emang buat ngedinginin turbonya.
Tapi kalau sejak yang tipe F itu udah ada semua, yang udah ada turbo semua. Kalau yang F? Iya, kalau F udah ada ya. F udah ada, R F belum ada setahu gua, setahu gua. Nah, kalau yang misalnya yang kayak gini tambahan, Bon. Itu enggak? Hah? Standar ori. Bawaan ya? Pasti ada di bawaan sini ya? Ada pasti. Bawaan JCW. Over fendernya sampai ini berarti ya. Sampai itu sampai betul. Sini. Berarti yang bedanya Cooper S sama JCW itu di sini Cooper S enggak ada ya. Mm-mm. Cooper S enggak ada ini. Sampai sini nyambung. Kalau JCW ada. Terus kalau tipe yang biasa ini garis. Garis. Kalau ini kan kayak sarang tawon nih. Iya. Yeah. Otok-otok-otok gitu. Udah silo, biasa. Bro. Iya, silo nih ya. Caranya masih silo, Bro. Kalau misalnya ini mesinnya kira-kira yang membedakan apa, Bun? Sama Cooper S biasa? Mesin dia otomatis secara pasti beda mesin, dibilang pasti. Soalnya kan dia beda dari horsepower ya kan. Kalau mesin dia udah pasti beda dari Cooper sama CC Cooper. Sama CC. CC sama, tapi Cooper S sama Cooper yang Cooper S CCW itu CC sama, cuma mesinnya beda. Gitu. Gua enggak tahu perbedaannya spesifikasi di mana, cuma yang gua tahu itu pasti beda. Karena dia JCW punya John Cooper Works dan produksinya cuma sedikit. John Cooper Works cuma 6 bulan sekali. Dia produksi sekitar 5 sampai 10 unit satu Indo gitu kalau di JCW sendiri. Ah, coba masuk ke dalam. Bagian driver. Awas kempes. Suhe, kampret. Ini dalamnya sama sampai sama sampai sekarang tuh sama modelnya begini gendut begini terus bulat cuma biasa kalau ada yang sekarang John Cooper Works di sini ada tambahannya JCW ya JCW di sini lebih keren cuma habis itu beda tampilannya di sini tapi setirnya bisa ganti-ganti setir ya? Gak ganti-ganti nggak masalah lah itu iya, bisa ganti-ganti terus yang kalau yang sekarang dia ada tambahannya dua di sini kayak kuping jadi ya ini buat bensin ya kayak Mickey Mouse gitu terus di sini buat yang temperatur ini buat bensin kan kalau di bensin kan dulu zaman dulu di sini ini ya ciri khas lah ya pokoknya kalau kita ngebahas yang ini model yang kayak gini yang R56 JCW ini sih menurut gua di tipe yang 2012 sih udah sangat mewah banget dari dulu selalu pakai Harman ya nih Harman ya selalu pakai Harman cuman gua nggak tahu deh spek yang di bawah ini kenapa tetap Harman apa enggak kalau yang Cooper biasa nggak Harman oh yang Cooper biasa nggak Harman kalau yang Cooper S pasti Harman. Semuanya Harman Terus di sini ada ambient lightsnya semua. Terkenal juga si Harman nih. Yoi. Besok kasih nama lu nanti anak Harman. Anak kedua Cordon. Cordon, anak ketiga Cordon Blue. Kampret. Nah, itu manual. Ini standar ya nih? Standar. Oh, gua kira diganti ini. Nah, terus kemarin kan kita ada bahas Carrera tuh, Bon. Kalau Porsche kan bisa di custom-custom dia kalau misalnya kayak misalnya lu mau beli baru, lu misalnya bisa custom, lu mau peleknya apa, remnya apa. Kalau bisa lady mini itu boleh bisa enggak? Kalau dari pertama kali beli, lu standarnya udah pasti ada dong semua mobil. Tapi lu kalau ganti velg semua masih bisa. Optional tapi. Optional. Ada tambahan. Ada tambahan gitu. Tapi bisa pilih ya. Bisa dipilih. Kayak misalnya trimnya mau warna apa bisa pilih. Oh, gitu. Kalau trim itu enggak bisa? Enggak bisa. Semua sama. Jadi lu hanya bisa ganti sepatunya doang. Iya. Sisanya dalam semua lu enggak bisa ganti-ganti. Enggak bisa milih warna dalamnya mau apa itu enggak bisa. Berarti lu kalau beli mini dari baru cuma bisa ganti kaki-kakinya aja. Kaki-kaki, velg sama knalpot doang. Lampu gitu bisa. Kalau yang sekarang kan lampunya kan model Inggris. Iya kan? Sekarang ya. Kerennya di situ. Union nih. Ya? Union Jack namanya. Union betul. Jack. Bukan union tempat tongkrong ya. Bukan. Bukan union bawang, onion itu. Terus apa lagi yang mau bahas? Nah, jadi ya begitu. Harganya Bon, berapa Bon? Ini harga kita bandrol dari harga 625 juta nego alus jangan Afgan. Oke. Okay? En, tadi nyetirnya gimana En? Pas nyetir ini? Ini mobil like new. Tuh. Jadi kalau misalnya harganya lebih tinggi dikit dari pasaran ya lu harap maklum lah. Ini mobil juga nggak pernah dipakai. 11.000. Jadi kilometer ya? Jangan lu bandingin. Oh di sini lebih murah, di sana lebih murah. Mm-hmm. Ya nggak bisa ngomong. Kan kita punya kondisi barang seperti baru. Yes. Terus yang ini En. Ini kalau zaman sekarang sampai dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama nih. Iya. Yeah. Mini Morris lebih lucu lagi ya. Yeah. Yang depan kayak punya lu dulu ya. Yang ada kayak apa lu tambahin bola ya. Tapi kalau Mini Morris banyak dia macam-macam. Enggak cuma di situ doang. Oke. Ada beberapa tempat lah. Oh, ada beberapa tempat. Kalau ini kan di sini pasti ya. Pasti di situ. Ini kayak mobil remote ya. Iya, kayak mobil remote. Nyetirnya gimana yang tadi? Driving experience-nya? Enak sih. Maksudnya semua mini itu nyetirnya dipakai enak, akselerasinya bagus, terus handlingnya juga enak banget.
kalau handlingnya sih udah nggak ada lawan lah. Nggak ada lawan ya. Keras tapi ya, kita nggak bisa ngomong. Keras ya, ya. Relatif lah. Kalau nggak keras kenapa? Coba dijelasin. Kalau nggak keras, susah nanti body rollnya terlalu banyak. Kalau misalnya lu nyelip-nyelip kan mobilnya bahaya. Oke. Okay. Oh gitu. Ini sunroof panoramik, ini pasti ada ya kalau Cooper S ke atas. Bro, gua mau nanya. Apa tuh? Itu JCW itu kan artinya kan John Cooper Work kan. Nah, itu bedanya apa sama yang biasa? Maksudnya apakah dia dituning sama langsung sama si John Cooper Work atau gimana, Bro? Yang ngebedain itu gitu sama yang biasa. Yang kayak tadi gue bilang beda bumper, beda velg. Sama dituning. Kalau dituning udah pasti artinya perbedaan dari mesin yang gue bilang tadi ke gue cerita. Itu mesinnya aja tuh udah beda. Jadi dia memang John Cooper Works itu kan nama orang dulu. Nah, mereka makanya memberi nama yang mobil yang ini khusus dituning dia dulu zaman dulu. Jadi dia gara-gara dia beda mesin, jadi dikasih nama yang John Cooper Works. Ini yang tingkatan paling tinggi di Mini Cooper. Kalau menurut gua mungkin John Cooper Works itu kalau misalnya di Mercy itu kayak AMG lah ya. Iya. Kalau ke lebih jatuhnya lebih ke tunernya. Kelas ya. Lebih tunernya khusus ke Mini. Kalau AMG kan khusus Mercy. Kalau Mini rata-rata John Cooper Works. Ada lagi di luar John Cooper Works tuh kayak duel lagi ada juga. Nah, iya. Yang kayak gitu. Oh, yang video sebelum kita ya itu ya yang biru. Nah, tuh. Kayak gitulah. Kira-kira cuman gandengan yang ini biasanya JCW. JCW itu kayak one level lebih bagusnya daripada yang biasanya dia. Yo, betul. Terus jadinya, unitnya juga enggak terlalu banyak dia produksi. Gua nanya lagi. Lu nanya mulu. apa ya, gua mau nanya apa tadi ya, Bro? Kan ngebleng langsung. Oh iya, apa namanya? Lu bilang kan ini kan ada sensasi go-kart kan. Dan di sini kan biasanya ada go-kart mode di Mini itu. Oh, ada. Di sini ada enggak? Ada. Di sini ada. Ada. Kalau misalnya lu udah ngomong Cooper S sama J kelas Cooper S sama JCW pasti udah ada ya, Bot? Pasti udah ada ya. Cuman yang biasa kayaknya belum ada ya. Kalau yang tipe biasa dia ada, cuma kalau tipe sekarang ada, tipe dulu belum ada. Oh, gitu. Jadi gitu. Okay. Nah, kalau misalnya ngomong bahas soal go-kart mode-nya itu, kalau misalnya di mobil kayak BMW itu mungkin kayak Sport sama Sport Plus lah. Yes, betul. Jadi bedanya bahasanya aja beda. Cuman ke artinya sama. Mirip-mirip lah fungsinya, jadi lebih agresif gitu. Dari tenaga beda, kadang ada suspensinya juga bisa lebih keras. Kadang setirnya bisa lebih berat. Kalau misalnya mode yang, kalau yang di BMW kan Sport Plus gitu ya. Kalau di sini yang sport, tipe sport itu belokannya lebih keras dikit. Kan kalau biasa kan enteng banget, itu perbedaannya. Terus yang gue lucu tuh ada ambience light-nya kan, ya di sini nih. Ini satu, terus di lampu di situ, ini. Terus itu lampu, terus tapi kalau yang ini gue nggak tahu nih, kemarin gue coba dinyalain nggak bisa di bagian tengah. Tengahnya ya? Harusnya setahu gue kalau tipe yang sekarang semua bisa dari atas, tengah, sama di sini tuh nyala semua. Lampunya bisa ganti-ganti otomatis, lu mau manual pun juga bisa, jadi mau satu stay warna satu stay bisa. Tapi kalau lu mau, lu tinggal tekan 9 detik sampai bunyi kedip, nggak ada bunyi, dia sampai kedip tep-tep dua kali, nah itu ntar lampunya ganti otomatis sendiri. Ganti. Ada 9 warna kalau nggak salah. Tapi menurut gue udah keren banget lah model ini. Maksudnya udah modern ya. Udah ngikutin zaman. Kalau yang sebelumnya R53 kita juga pernah bahas kan. R53 yang kuning kita shoot gak ya? Enggak, belum. Enggak ya? Itu base water. Oh. Kuning kita nggak dapet. Nah, ini dia udah BMW banget tampilannya ya. Iya, iDrive. No. Dia operate-nya dari sini. Dari sini semua. Ini juga kecil banget nih, nggak kayak BMW gede. Iya. Kok BMW kan segini kan? Gede. Kok ini cuma kayak pentil doang. Iya. Bisa lu mainin, boy. Tuh. Jangan, Bro. Nah. Tapi yang sekarang udah gede, En. Hah? Yang sekarang udah gede. Panjang, udah kayak BMW. Ada pencetannya, menu apa? Ada semua sekarang. Keren dah pokoknya, mantep. Makanya gue bilang kalau Mini tuh bagusan yang ini ya, kalau gue bilang. Kalau pribadi lu ya? Iya. Lebih dapet gitu, ciri khas Mininya lebih dapet. Kalau yang baru tuh emang modern, cuman udah terlalu modern nih. Terlalu modern, ininya udah cocok kecilnya gitu. Ininya ya? Udah bukan speedometer ya. Itu ini enggak, multimedia doang. Itu multimedia, dia. Navigasi, gitu-gitu semua. Speedonya udah di sini semua. Itu semua, betul. Oh. Yang kayak tadi gua bilang Mickey Mouse. Iya. Jadi kalau misalnya, kalau gua demen mobil tuh yang punya history dari zaman dulu, nggak berubah-berubah gitu loh.
kayak Carrera gitu kan. Dia memang dari dulu modelnya seperti itu. Kayak Mini ini dia emang lebih modern sih, cuman dia punya ciri khas sendiri jadi nggak hilang gitu. Unsur mininya. Manualnya mantep kan? Beh, mantep coy. Mantep banget ya mantep. Tarikannya ya. Itu 6 speed ya, Bro? 6. 6 speed. Terus akselerasinya, buh. Mantep. Cakep. Gua kalau pribadi ya, kalau gua pribadi gua lebih mending beli Mini yang manual. Yang manual kan? Iya, soalnya spesiesnya lebih dikit daripada yang matic. Kalau gua pribadi ya. Kalau si Babon kan beda lagi. Tapi yang sekarang nggak ada manual kan? Nggak ada manual. Nggak ada manual yang sampai F, sekarang. F semua tipe F udah nggak ada manual. Sama BCW sekali. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya harus matic semua. Berarti ini manual terakhir yang dibikin sama Mini. Manual terakhir yang dibikin sama Mini. Jadi mobil ini ya bisa dibilang cocok buat lu yang mau koleksi Mini manual. Masih ada Mini GP, masih ada JCW manual, ya masih banyak lah. Kalau misalnya lu mau koleksi, ini mobil boleh banget. Berarti udah kita bahas semua ya, Neh? Udah kita bahas semua. Wah, kembang tahu. Waduh, jangan yang puasa kita menghormati. Oke. Tadi lu udah ngerokok. Iya. Maaf ya. Berarti udahlah ya. Jadi buat kalian yang mau lihat mobil ini, ada di tempat kita mobilnya. Bisa kalian lihat, mau coba bisa kalian coba. Asal kalian serius beli. Yoi. Yang kalian gak punya waktu buat datang ke tempat kita, kita bisa atur buat datengin mobilnya ke rumah kalian. Tapi dengan catatan, jangan isengin kita. Ya, cuma mau test drive gitu kan ya. Janganlah. Itu namanya ngerjain orang dosa lu. Lagi puasa begini gak boleh. Ya, kalau kalian udah harga cocok, memang udah serak, boleh. Pokoknya kita kalau kasih foto, kita gak pernah kasih foto gak jelas. Semuanya jelas. Dari segi sudut manapun kita foto. Video juga ada. Kalian mau minta difotoin dari angle mana, kita pasti fotoin. Nego harga cocok, kita bisa bawain ke rumahnya. Kita atur. Kalian mau datang atau kita yang datang bisa diatur. Ini foto kita nggak pernah pakai filter ya, Nek? Nggak pernah pakai filter kita ya. Pokoknya benar-benar asli total semua. Ya, udah? Udah. Berarti udah. Kalau kayak gitu, sampai di penghujung acara hari ini untuk review mobil Mini Cooper JCW ya. Berarti kalau misalkan ada pertanyaan, ada masukan, boleh di komen di bawah ini aja. Kalian kasih, kalau misalkan mau nanya-nanya juga boleh hubungin gue atau Hendry atau Ben. Sama, langsung. Kalau ada yang salah-salah, tolong dikoreksi. Kita juga nggak maha benar ya. Yes. Mungkin ada yang salah-salah pengucapan atau speknya. Ya kita minta maaf. Udah gitu aja. Berarti udah ya langsung. Ya. Ya udah pokoknya jangan lupa di subscribe ini channel Ben Spencer Rocky ya. Jangan lupa di like. Channel kita juga boleh. Melvin Yono dan Henry Lo ya. Om Dim. Om Dim juga belum, apa? Belum punya. Channel. Om Dim udah punya kan? Udah channel juga. Dong. Apa namanya Mas Dim? Dimas Panji. Iya, Dimas Panji Grifok. Oke. Subscribe juga tuh. Subscribe juga. Gua follower gua baru 4 nih. Lu berapa, Ben? 0. Menang gua. 4 gua. Walaupun banyak haters buat gua. Gua 4. Ya pokoknya jangan lupa di subscribe semuanya ya, Ben Spencer Rocky, Melvin Yono, Henry Lo, sama Dimas Panji. Mantep tuh ya. Mantep. Udah, oke. Okay. Hari ini langsung kembali lagi ke sini. Berarti stay safe everyone. Jangan lupa makan sehat di rumah aja, PSBB. Ya, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Cuci tangan sering-sering. Betul, cuci tangan, cuci kolong. Sampai. Kalau habis ngapain bro, cuci tangan? Ya ngapain aja. Zaman sekarang harus banyak cuci tangan. Cuci. Sampai kulit lu hilang. Kalau cuci kolong, kalau cuci kolong, cuci kolong masing-masing. Kolong mobil, lu mah parah lu. Oke, begitu aja. Ya udah. Oh ya, yang menunaikan ibadah puasa jangan patah semangat ya puasanya, sama yang Waisak, selamat hari Waisak. Oke, gua sama Henry izin pamit sekarang. Ya, thank you for watching. Bye bye.